bersama gue DK dan Yakim. Kali ini gue akan curhat-curhat seputar kegiatan hari ini yang terjadi dalam hidup gue sih. Tadi gue tuh sebenarnya baru pulang dari Bandung mau ke Cisarua, Bogor tempat gue bekerja. Dan sebenarnya nggak niat hunting ya, cuman mau beli minuman aja. Dan ternyata di salah satu Alfamart gue langsung menemukan hot item diecast ya, dan salah satunya adalah auto cuan tuh, lumayan untuk dijual. Nggak pakai lama itu langsung gua serok. Dan buat teman-teman diecaster, apakah kalian pernah mengalami seperti ini yang nggak niat hunting ternyata tahu-tahu kalian mendapatkan hot item? Dan berikut uang di dompet cuman pas-pasan, terus hot itemnya banyak lagi. So, pernah nggak kalian merasakan seperti itu? Atau tidak niat hunting, mau ke minimarket untuk beli sesuatu, nggak bawa HP juga, tahu-tahu ada hot item. Tuh, bayangin bagaimana itu, uang pas-pasan juga di dompet. Dan mungkin bagi konten kreator seperti gue ini, kalau misalnya nggak bawa HP tuh, merasa kayak gimana gitu ya, sayang banget gitu ya. Dan ini benar-benar terjadi tadi pagi. Dan apakah benar mitosnya kita kalau hunting nggak dapat yang hot item di daerah kita, kita harus keluar dari tempat zona kita hunting ya, zona kita sendiri itu. Apakah mitosnya benar seperti itu atau sebuah kebetulan yang kayak gua alamin hari ini ya. Begitu masuk Alfamart langsung dapat hot item, berikut uang pas-pasan juga, hot itemnya banyak pula. Dah, so diecaster, teman-teman diecaster yang lain nih, komen-komen di bawah ya tentang pengalaman-pengalaman kalian selama hunting. Gak niat hunting, tahu-tahu ada hot item, auto cuan lagi. So, saksikan video yang berikut ini tentang perjalanan gua tadi pagi menemukan sebuah hot item. Agit ada di Alfamart mau balik ke Cisarua, mampir dulu ke Alfamart. Ada ini dia mini cars yang lagi viral juga nih, banyak dicari, si Cigaler udah kayak geser ya ini ya, jadi mancung ke atas otomatis. Ini kita ambil cuan ini. Kalau dijual juga nih ada dua, masih Alfamart yang sama, masih disisain Hot Wheel si Volkswagen T2 pickupnya. Wah, 52 tahun nih, ada dua bos. Wah, otomatis nih kita serok nih, jangan ditinggalkan. Nah, itu dia tadi video gua mengenai hunting Hot Wheel yang tidak niat hunting dan membuahkan hasil, yaitu mendapatkan beberapa hot item. Oke, sudah ada nih di belakang gue. Sudah gue ambil, sudah gue beli. Yang pertama nih, gue dapat si mini cars, yaitu si Cigaler. Ini salah satu incaran para pecinta mini cars. Dan yang di seri blister ini sangat-sangat susah menurut saya. Dan ini berbentuk seperti geser ya, dia moncong ke atas gitu, jadi kayak mobil songong. Jadi kalau menemukan ini cepat-cepat diambil karena ini lumayan auto cuan. Gua ngambil ini cuma satu karena yaitu keterbatasan dana. Oke, yang kedua yang gua dapat ini dia. Akhirnya punya juga, langsung dapat dua si Hot Wheel Pearl and Chrome Volkswagen T2 pickup. Ini di Cisarua dan di Bandung sendiri ini sudah tidak akan pernah dapat digantungan karena ini sudah banyak diburu. Dan saya dapatnya di luar dari kota atau daerah Bandung dan Cisarua. Akhirnya Hot Wheel Pearl and Chrome yang susah dicari, Volkswagen T2 pickup dan juga geser sudah saya temukan. Oke, sekian dulu video gua, video gak niat hunting berbuah hot item. Nantikan video-video gua berikutnya. Bye bye.